mempraktekan cara-cara kendala kebocoran gas di dalam rumah atau di rumah tangga yang biasa kita hadapi. Langkah-langkah pertama adalah kita akan mempraktekan kebocoran seperti ini. Langkah-langkah pertama adalah tutup regulator dan cabut regulator dari gas. Angkat tabung gas. Jangan panik. Intinya angkat tabung gas, copot regulator, jangan panik. Terutama jangan panik. Masih ada peran, masih ada penyalaan. Kita akan menggunakan alat-alat yang ada di rumah, seperti handuk. Oke? Padahal. Contoh-contoh seperti ini harus ibu-ibu hafal di rumah. Bagaimana cara-cara langkah-langkah jika menghadapi kebocoran gas dalam rumah. Terima kasih. Kita akan mempraktikkan bahwa gas tidak akan meledak walaupun terbakar dekat tabung gas. Tinggal ditutup. Sama, kembali tinggal ditutup. Kita buka tabung regulator, angkat. Ini membuktikan bahwa gas tidak meledak. Terima kasih.